Yuk. Jas kita berdua muat, Jas. Duan. Siapa dulu? Wah, kita ketemu dengan Bapak. Sore, Bapak. Selamat sore. Sore, Selamat Pak. Sore. Dengan Bapak siapa? Pak Wayan Catra Yase. Pak Wayan Catra Yase. Dan Bapak? Eko Prasetyo. Bapak Eko Prasetyo, gimana kabarnya hari ini, Bapak? Baik. Ini dari mana nih, adik-adik? Nah, kita dari Jom kita jalan, Pak. Dari program TV Kelas 7. Oh. Nah, kita kesini pengen berkunjung, pengen mengetahui gimana sih sejarahnya Pura Agung berdiri di Batam. Mm-hmm. Dan juga kita pengen belajar aja sih, ya, di agama Hindu itu seperti apa. Nah, kebetulan nih, Pak, kita kali ini pengen mengedepankan konsep prinsip Bineka Tunggal Ika aja sih, ya. Iya, benar-benar. Kebetulan resi Islam dan Jessica Kristen. Kita pengen pelajarin agama Hindu. Bagus, bagus, luar biasa. Jadi walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu ya, Pak. Iya, benar, benar, benar. Nah, Bapak, kalau untuk sejarahnya kita lebih enaknya ngobrol dengan Bapak Wayan atau Bapak Eko nih? Nah, tinggal milih. Ayo kita milih. Milih yang tua apa milih yang muda? Mungkin kayaknya kita milih Bapak yang tua. Udah tua kayaknya tetap cakep aja sih. Jadi nggak enak ditaksir sama Resmi. Oke, Bapak, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu nih mengenai sejarah sambil kita jalan-jalan. Kita kayaknya tertarik ya, Jess, ya. Ini berasa di Bali nih, lupa nih di Batam. Baik, baik, baik. Oke, jadi pertama-tama saya menyampaikan salam pengenjali Om Swastiastu. Jadi artinya semoga selamat atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Boleh ajarin kita, Pak. Jadi, jadi ini begini, ini tangannya kita menyatu gini ya, lima, di hulu hati begini, seraya kita mengucapkan Aum Swastiastu. Aum Swastiastu. Jadi semoga selamat atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Atau dalam Hindu itu Tuhan disebut Ida Sanghyang Widiwasa. Wow, gitu. Kemudian yang kedua, jadi semoga pertemuan kita pada sore hari ini pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah, kemudian yang ketiga, jadi kami mengucapkan selamat datang kepada Mbak Lesti, kepada Mbak Jessica ya, atas perkenannya telah meluangkan waktu untuk datang di pura di sini. Pura ini bernama Pura Agung Amarta Buana di Kota Batam. Dan selanjutnya juga kami mengucapkan kepada penonton ya, kepada penonton Kilas 7 TV dalam acara apa? Jom kita jalan. Jom kita jalan. Acaranya sangat baik gitu. Jom kita jalan itu dimanapun Anda berada ya, selamat datang juga, selamat menyaksikan apa obrolan kita nanti. Ya, benar, Pak. Kemudian selanjutnya terkait dengan pertanyaan itu apa sih sejarah gitu ya tadi ya, Pak, sejarah Pura Agung Amarta Buana. Ya kita santai aja. Jadi kalau kita berpikir mau mengatakan tentang sejarah gitu di Pura Agung Amarta Buana ini, kenapa juga ada pura kan? Berarti ada sesuatu, ada orang yang mengajukan, ada orang yang mau mendirikan pura itu kan begitu. Iya, betul. Berarti jemaatnya ada dulu kan begitu. Iya, jemaatnya ada dulu, umatnya ada dulu, baru berpikir tentang pura kan begitu. Iya. Nah, kilas balik pada tahun sekitar 80-an sampai 90 itu adalah beberapa umat Hindu yang sudah ada di Kota Batam. Waktu itu namanya Kota Madia Batam belum. Iya, betul, Kota Madia. Jadi ada Batam Timur dan ada Batam Barat gitu. Ada beberapa orang yang beragama Hindu datang dari Bali, datang dari Jawa, kemudian bahkan ada datang dari beberapa dari wilayah Sumatera, kan itu kan dari Karo ya, itu datang di sini bertemu. Nah, kemudian sebagai kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah kan tentu juga ada tempat ibadahnya, kayak gitu betul, kan. Pak. Jadi pada waktu itu kan kita akhirnya tahun 98 itu kita mencoba datang bersama-sama. Pada waktu itu kira kurang lebih umat kita jumlahnya sudah mencapai 150 gitu kan.
dan berkembang terus. Tahun 98 itu kita bertanya, kita berdiskusi, dan kita mengatakan kepada Ketua Otorita Batam, waktu itu baru dijabat oleh Bapak Veteranus Haji Ismet Abdullah, ya itu kan, kita bertanya, Pak mohon izin, kami ini belum punya tempat ibadah, kan gitu kan. Umat Hindu memang tidak banyak, mungkin sekitar 150-200, dan mereka pun datang ke sini atas rekrutan dari perusahaan-perusahaan, gitu kan. Ada mereka bekerja di BUMN, ada mereka bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ada mereka bekerja sebagai polisi, militer dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan daripada mereka itu adalah bekerja di sektor swasta. Jadi karyawan kebanyakan daripada mereka itu bekerja di Muka Kuning, di Batam Indo Industrial Park. Ada juga bekerja di Pulau Bulan. Pernah Pulau Bulan belum? Pulau Bulan itu tempat di sana pelihara, ada pelihara buaya, pelihara ayam dan lain-lain. Ternaklah di sana. Mereka juga merekrut di situ dari Bali. Nah, bertemulah kita pada hari-hari raya kan. Terus kita mengingatkan pada hari raya itu perlu kita sembahyang khususnya ya, meskipun sehari-hari kita sudah melakukan sembahyang secara tersendiri-sendiri di rumah. Nah, maka di tahun 93 itu berkumpul dari pintu ke pintu nih. Kawayan dari pintu ke pintu, di mana ada orang Bali, di mana ada orang Hindu, ayo kita mulai dari Masima Kramo namanya. Masima Kramo ini kita macam silaturahmi lah. Anjang sana namanya gitu kan. Nah, bertemu akhirnya menyatukan pikiran, perkataan dan perbuatan kita, satu visi, bahasa kita ingin mendirikan pura kan gitu kan. Ya, tapi apa enggak dikata bagaimana caranya kan gitu kan. Mau beli tanah juga uang tak ada kan. Akhirnya memang dengan kerendahan hati kita ke Otorita Batam waktu itu, ya syukurlah diberikan tempat kan gitu kan di sini. Nah, tahun 2000 kemudian, dari tahun 90-an itu, tahun 2000 baru kita bisa meletakkan batu pertama, 4 Juni tahun 2000. Sebelum tahun 2000 itu pun kita memang udah ada cut and fill-nya, karena lokasi tempat kita sekarang berada ini, itu berada di ketinggian itu segitu, segitu tingginya. Nah, terus dan itu pun nggak terbentuk, dia hutan. Di depan pun jalannya nggak seperti ini sekarang ini. Hutan, dia hutan berbentuk. Ah, makanya kita cut and fill. Nah, kita kan ada punya jiwa-jiwa seni lah teman-teman ya. Ah, biarpun dikasih hutan berbentuk palem gitu, pebukitan dan batu-batu. Nah, gimana nih caranya membangun pura? Ada batunya, ada banyak gitu. Tapi orang Bali kan seni sedikit dan diukir semua gitu. Jadi kita syukuri kita dapat. Akhirnya berhasillah tanggal 4 Juni itu meletakkan batu pertama. 4 Juni ya Pak ya? 4 Juni tahun 2000. Tahun 2000 itu. Dan terima kasih waktu itu kan sama Ketua Otorita Batam, Pak Ismet Abdullah, itu memberikan tempat ini. Nah, dengan kita membayar UWTO, atau kan UWTO kan, uang wajib tahun otorita, itu kan. Itu pun bagaimana nih orang kita mengkaryawan semua kan, gitu. Akhirnya memang tetap kita berdoa, berikhtiar ya. Berdoa dan berusaha, akhirnya ya ada aja orang nyumbang. Akhirnya Otorita Batam pun mungkin merasa belas kasihan kan, atau istilahnya meskipun sedikit komunitas Hindu itu beliau berharap bahwa aset juga betapapun kecilnya kita mempunyai komunitas, tapi kita memandang bahwa itu adalah sebuah aset atau human capital ya. Jadi manusia itu adalah modal insani ya. Modal insani, jadi human capitalnya di situ. Nah, jadi kita salut punya pemimpin seperti itu. Kemudian meskipun beliau adalah umat Islam, teman-teman juga umat Buddha, juga umat Konghucu gitu kan, bersatu padu. Bahkan ini panitia pertamanya itu adalah agama Buddha, juga agama Buddha gitu kan. Orang tua kami masih, beliau sekarang Pak Dr. Honoris Johan Arifin, itu tuh beliau diangkat jadi penasehat kepanitiaan pertama. Jadi artinya kalau misalnya topik kita tuh Bhinneka Tunggal Ika, maka jadi menyambung ya, ke Bhinneka Tunggal Ika misalnya berbeda-beda dengan tujuan yang baik gitu kan. Islam,
Buddha, kenapa teman-teman Kristen misalnya itu kan, itu membantu, saling membantu untuk membangunnya. Akhirnya kita di luar dugaan gitu kan, dari tahun 2000 kemudian tahun 2003 di tanggal 3 Agustus itu kita melaksanakan pemelaspasan kecil gitu ceritanya. Di tahun 2003 ya Pak. 2003, ya? 3 tahun kemudian. Hmm? Tapi waktu itu yang ada cuman bangunan yang satu itu aja. Oh ya, hmm, ya itu ya, ya. Ini pun masih belum ya begitu bagus lah ya gitu kan. Jadi udah akhirnya tahun 2003, tahun 2004 kemudian. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Tahun 2004 itu pura kita meskipun banyak kekurangan-kekurangannya ya. Sudah diresmikan oleh menteri. Oh. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi berarti jadi yang untuk pertama itu bangunannya yang satu ini. Bangunan ya, satu ya? Itu yang disebut dengan Padmasana. Nah, itu kan. Nah, sekarang ini kita sekarang pura kita ini di tahun 2004. Nah, ini tahun 2004 sudah diresmikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pura Agung Amartabuana diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, 16 Juni Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA gitu. Terus kita membangun dengan kekuatan swadaya, kemudian sumbangan-sumbangan dari pemerintah. Ini kan memang menjadi asetnya Kota Batam akhirnya. Akhirnya di tahun 2009 kita bisa melaksanakan upacara, namanya upacara Ngentek Linggih. Upacara Ngentek Linggih itu artinya kita memanifestasi Tuhan bersetana langsung di sini gitu kan. Oh, ya gitu. Meskipun Tuhan itu ada di mana-mana kan gitu kan. Ya, tapi kan di tempat-tempat ibadah juga lebih fokus gitu, lebih ke sana. Di situlah dari tahun 2009 perkembangannya sangat luar biasa sampai sekarang. Jadi 2009 sampai 2016 udah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun dari semenjak upacara Ngentek Linggih itu, perkembangan umat kita itu luar biasa. Jadi dari 150 tadi tahun di tahun 90-an itu sekarang sudah mencapai mungkin sekitar kurang lebih 2000 sampai 2500 jiwa. Gitu, agak gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk tokoh nih Pak yang pertama kali membawa Hindu ke Kepulauan Riau, ini Bapak tahu enggak siapa tokohnya? Jadi kalau mau kita mengatakan tokoh siapa yang membawa, ini kan kita bukan dakwah ya. Iya, betul. Jadi bukan penyebar agama, kita ya, Pak, ya? Kita bukan penyebar agama, kita juga bukan dakwah, tetapi dengan sendirinya apa sih sebenarnya manfaat, asas manfaat seorang Pak Profesor Habibie misalnya ya, gitu kan. Kan membuka lahan industri, lokasi industri di Muka Kuning Batam Indo Industrial Park. Tentu pada saat membuka itu ada perusahaan-perusahaan asing, PMA, penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di Kota Batam, merekrut karyawan kan? Iya, mereka. Tentu kalau pada saat merekrut karyawan kan dia tidak bertanya agama kan? Iya, ini mau rekrut karyawan ini mau agamanya apa kan, itu kan tidak, tetapi kualifikasi, kualitas dari calon karyawan itu dari Jawa, saya aja dari Jogja. Nah, saya rekrutan Jogja, jadi saya direkrut oleh perusahaan asing di Muka Kuning. Nah, begitu juga teman-teman, mungkin ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari langsung dari Balinya. Nah, berkumpul mereka di sini. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang menyebarkan agama itu, kita datang bersama-sama. Menjadi dengan sendirinya, emang sih saya yang mempunyai prakarsa, mempunyai inisiatif waktu saya datang di tahun 91, 92 itu saya punya inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman ini. Mengumpulkan teman-teman, komunitas ya, mengumpulkan komunitas. Setelah terkumpul ini kan berbicaralah satu sama lain kan. Betul-betul. Berbicara satu sama lain. Nah, karena memang ada di seloka itu disebutkan, berkumpullah, berbicaralah satu sama lain bagaikan dewa-dewa di zaman dahulu kala, bila menemukan persoalan-persoalan diselesaikan dengan cara baik dan benar dan tersenyum. Nah, kayak gitu kan, satu sama lain. Nah, dari situlah muncullah sebuah gagasan, kan gitu kan. Nah, ya, gagasan kita bukan kita menyebarkan agama Hindu di tanah Bunda Melayu ini, bukan, tetapi kita membentuk komunitas yang bercerai-berai di situ ada satu. Misalnya hotel Batam Piuton 86
itu didirikan, itu banyak merekrut tenaga kerja dari Bali. Dari P4B Bali gitu kan, Hotel Batam View, kemudian Hotel Turi Beach, Sisnong Sapuin Marina, itu kan banyak. Seperti yang selain yang saya katakan tadi di Muka Kuning dan di apa namanya di Pulau Bulan. Nah, hotel-hotel pun yang bertebaran di resort di Batam ini merekrut tenaga kerja dari Bali. Nah, itu juga menambah ke sana, kemudian menambah komunitas pemeluk Hindu ya, kan gitu kan. Nah, pada hari-hari tertentu akhirnya kita melaksanakan persembahyangan bersama. Nah, akhirnya terbentuklah gagasan itu kan, ada sebagai rasa kemanusiaan itu muncullah ingin memberi, is forgive kan gitu kan, forgive. Oh ya, berapalah ada kan gitu kan, untuk beli batako, untuk beli bahan-bahan yang lainnya, semua saling bahu-membahu, terjadilah pembangunan ini gitu. Karena Hindu itu internal of religion. Hindu itu internal of religion, artinya Hindu itu agama dalam hati. Jadi kita belum berani mendeklar diri kita itu I a Hindu, apakah saya Hindu, gak berani. Tetapi tetap bahwa saya adalah Hindu. Tetapi kita masuknya ke dalam, oh saya Hindu. Kalau orang, misalnya mohon maaf, kalau yang lain misalnya kan, oh saya ini loh. Iya, betul. Nah, saya ini loh, tapi kalau saya ini, saya itu, kemudian apakah saya sudah seperti itu? Kan gitu ya, kan? Tergantung dari diri kita. Nah, ya, maka itulah, kan larinya ke sini kan? Ya. Nanti Resti datang kan ke sini kan? Ya. Nah, larinya adalah ke sanubari kita. Ya saya memang KTP saya tuh Hindu tuh. Ah, Hindu. Tapi, am I a Hindus? Oh no, belum tentu. Tapi masih lebih baik daripada yang lain, bolehlah kayak gitu. Mending berarti intinya dari diri kita sendiri. Iya, jadi ya, maka ya. Itu. Jadi yang pertama, misalnya kalau memang sejarah komunitas tahun 86 itu, tahun 86 81 itu sudah ada di sini. Tahun 81 sudah ada, tapi ada di sana, ada di sini. Tadi ya, tidak ada yang mengkoordinir. Tidak ada yang mengkoordinir. Nah, kalau bicara orang yang mengkoordinir itu, itulah berarti saya gitu. Berarti pemirsa, kita maunya tadi nanyanya siapa yang mengkoordinir pemeluk agama Hindu di Batam ini? Iya, tokoh gitu. Yang membawa. Jadi bukan tokoh yang membawa. Jadi kalimatnya, karena ini kita bicara tentang tokoh, siapa yang membawa tokoh ini, bukan kita yang merekrut mereka. Iya, betul, jadi betul, ada betul. Perusahaan, ada hotel, ada perusahaan-perusahaan yang lain yang merekrut mereka masing-masing, kemudian kita berjumpa di Batam, iya, satu sama lain, yang mengkoordinir ini, yang mempunyai motivasi secara konsisten untuk mengkoordinir teman-teman ini, itulah mungkin barangkali bisa sebut saya, okay, gitu. Nah, sekarang udah terjawab pertanyaan kita nih, ya, Jess, ya. Siapa Bapak yang mengkoordinir pemeluk-pemeluk agama Hindu di Kota Batam? Jadi ini, awalnya ya, kan gitu kan. Dari tahun 90 berapa tadi, Pak? Tahun 91. Tahun 91 ya, Bu ya. Tapi kalau untuk puranya sendiri sejak diresmikannya tahun 2004 ya, Pak ya. 2004 oleh Pak Menteri, ya. Secara kenegaraan, ya, kan begitu kan. Tetapi secara spiritual, ya, secara upacara keagamaan, puncaknya itu tahun 2009. Nah, gitu. Ya. Tahun 2009, gitu. Nah, pemirsa, untuk masalah sejarahnya Pura Agung berdiri, kita sudah terjawab pertanyaan kita nih, Jess, ya. Nah, masih banyak lagi nih yang bakal kita kupas bersama Bapak. Dan kita bakal mengelilingi pura ini, Jess, ya, seperti apa. Dan jangan kemana-mana, ikutin kita terus, tetap di... Kita jalan. Ais, jom kita jalan.